Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep ngaturaki berkabar dalam basa mature aresa mangken Repu Telok Juli 2024 sarang beten kaula Ririn Rizkyanti. Kabar Cerna Epon. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan ajar beuki kantos samangken bade dua pelaku judi online seetangani sarang Kejaksaan Negeri setempat. Sepertinya wira swasta pelakunya, tapi hanya sebagai pemain. Nah ini mungkin masih dalam pengembangan, tadi saya koordinasi dengan Kajari, mudah-mudahan bisa minimal menyentuh ke bandar. Masih dalam proses di jari, ke jari. Ya, karena untuk ini yang menjadi penuntut adalah dari Kejati, masih diproses di Kejari sini. Sanausa ampon bada, saya tangkap namung pihak selagi aromasa malarat keanggui keanggui. Nyeke judi online, sebab strategi masyarakat bisa amain judi online, napa pole bender sarang server epon benyak luar negeri. Menurut Dani, Polres Pamekasan asarang Kodim 0026 Kejaksaan Negeri, torcukan pamarenta daerah, bedi abentuk tim keangkui alampa aki preventif, otabe nyeke. Satrosepon, tim kasebut bedi epakon de sakolaan-sakolaan sarang pondok pesantren keangkui apareng pangaoningan ngabiti bebejena amain judi. Penghargaan Wahana Tata Negara WTN 2024 anti tiyeki target Pemkab Sampang sengke lema ruas jalan ampon ia juweki dalam penilaian WTN Engki Panika Jalan Kusuma Bangsa Jalan KH Wahid Hasim Jalan Wijaya Kusuma Jalan Imam Bonjol tor Jalan Samsul Arifin. Kasih lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Sampang Khotibul Umam Adebu. Penilaian kasebut elampa aki saben 2 tahun sakalian. Sebelumnya, Pemkab Sampang pernah keduan WTN tahun 2019. Namun pihak Epon optimis, manabi WTN tahun samangken bisa abeli capai. Karena kita masuk di kota sedang, ya masuk di kota sedang, tatanan kota sedang, jadi harus mengikutkan 5 ruas jalan terdiri dari 1 ruas jalan-jalan nasional, 2 ruas jalan provinsi, 2 ruas jalan kabupaten. WTN Aropa Aki penilaian senilai sarang pemerintah pusat de layanan transportasi kabupaten, kota. Selain Kak Dinto, berdepan saponapan aspek penilaian dalam proses WTN. Katia bidang lalu lintas, taksi, sarana transportasi teret, prasarana transportasi teret, sarang bidang umum. KPU Jawa Timur maemot mongku dek sateja masyarakat sopaja ngireng abento masukses pilkada serentak tahun samangken. Kala bencara, angrabui dek tempat pemungutan suara TPS, keangkui apareng hak suara epon. Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozak ngatoraki, sateja masyarakat, baik saya terdaftar dalam DPT, DPTB, sarang DPK, sopaja rabu dek TPS, keangkui apareng suarana sopaja tak golput. Terjukan sateja lapisan masyarakat epakon areng-sareng aja gejelena pesta demokrasi. Sopaja, sajalan kalaben aman tor kondusif. Kami berharap suruku masyarakat Madura bisa ikut proaktif ya dalam proses penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan kapasitas masing-masing dan tujuan utamanya adalah suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Jadilah pemilih yang cerdas, jadilah penyelenggara yang cerdas, pemilih jadilah peserta yang cerdas. Menurut Rozak, dalam prinsip pilkada Kak Dinto, Engki Panika tanggung jawab saat heje elemen masyarakat,
sabab tanpa bantuan sadaya masyarakat, pelaksanaan pilkada Kak Dinto tak bedi kalampan kalaben lancar. Saka Dinto berkabar dalam bahasa Madura, kantor dari Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oca Pangalem. Alesa, sebagus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebagus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebagus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna, sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera, sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna, sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe, nyasar bengkong. Pacelena, sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye, sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate, sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna, sebagus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana, sebagus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga, sebagus engki Kak Dinto amberu loros.